This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello guys, welcome to channel Ayotense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin, oke? Mimin mau doubling aja ya, gak mau review. Soalnya Mimin sekarang lagi bad mood banget. Mau curhat gimana, pokoknya hari ini Mimin lagi sedih banget karena orang yang kamu sukain ternyata ada main sama wanita lain. Gimana ceritanya? Gak tau, pokoknya gitu deh. Pokoknya Mimin mau nangis, tapi gimana ya, udah takdirnya kayak gini, mau diapain lagi ya guys. Oke, Mimin doubling aja. Bu, bisakah kamu mampir ke apotek di depan sebentar? Oke. Apotik. Si Lian ini mau beli ke apotik, mau beli apa ya guys? Lian, kenapa kamu mengikutiku? Suku gak tahu sih, liarnya masuk ke mobil nih guys. Aneh, kenapa keenam anakku selalu menghinap masuk ke dalam mobil, dan setiap kali mereka melakukannya aku tidak bisa menemukannya. Maksudnya dia gak tahu tiba-tiba udah ada di mobil gitu guys. Bu, aku butuh bahan obat. Aku beri nama semprotan ini, semprotan penyenggol tenggorokan. Liang-liang bisa membuat hal berbahaya yang tidak bisa kita buat. Penemu racikan dia. Bu, jangan khawatir, aku seorang dokter dan aku tidak akan menyakiti siapapun. Perut anak ini sangat hitam, mengerti siapa jadi terlalu percaya diri maksudnya gitu. Ih, ngikutin siapa? Pasti lah ikutin bokapnya. Langsung berbayang si Jiang nih guys, mukanya. Kamu membutuhkan banyak bahan obat, itu akan memakan sedikit waktu. Tidak masalah. Tiba-tiba dia gak sengaja nabrak si Supu nih guys. Maaf. Yang penjaga toko ramuannya nih guys. Tidak apa-apa. Sebenarnya penjaga toko ramuan ini dia seorang pembuat naskah guys. Ini seperti script, ada banyak anotasi di dalamnya dari karakter hingga plot. Apa kamu seorang penulis skenario? Hah? Dia seneng nih guys. Kamu idolanya dia ini guys, si Supu guys. Shhh, kata si Supu nih guys. Ya Tuhan, ini benar-benar Supu.
aku telah melihat permainanmu. Ini sangat bagus jika kamu tidak pensiun dari dunia hiburan. Itu pasti akan lebih baik daripada itu, kan? Kamu pensi ya di sisiku, guys. Maaf, aku terlalu bersemangat hari ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tatapan mata dikonfirmasi penggemar lain seperti sang hero. Yang dikumpulkan dari luar negeri untuk membeli obat sudah cukup. Seorang pria mendekati ibu, katanya. Paman, kamu terlalu banyak bekerja dan butuh istirahat. Apakah kamu sedang mendiagnosa? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Okay guys, see you next capture ya. Jangan lupa di subscribe, like and comment. See you, bye bye.